Bobot tubuh pembawa acara dan YouTuber Muhammad Panji atau Panji Petualang tampak berbeda dari sebelumnya. Kini Panji Petualang tampak kurus. Padahal Panji dulunya dikenal bugar dan memiliki badan proporsional saat memandu acara televisi bertajuk Petualangan Panji. Panji mengaku bobot tubuhnya menurun karena sakit diabetes yang ia idap. Kata Panji, ia mengetahui dirinya mengidap diabetes saat bulan Ramadan. Aku tuh jarang sakit, paling tipes gitu kan, sekalinya kena vonis diagnosa diabetes, waduh itu benar-benar kayak yang, hah diabetes, ujar Panji di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Divonis diabetes kering, jadi kalau luka cepat kering beda sama diabetes basah, lanjut Panji. Panji mengatakan, penyakit diabetes yang diidapnya karena genetik atau turunan dari ayahnya. Selain itu, pola hidupnya yang kurang sehat memicu sakit diabetes tersebut. Jadi abis makan malam kan kebanyakan, tidur terus abis itu makan nasi malam, itu yang bahaya, makan nasi malam dan tidur. Itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Pria berusia 32 tahun ini mengatakan, gara-gara penyakit diabetesnya, bobot tubuhnya jadi turun hingga 30 kg. Turun dari Ramadan, dari awalnya 95 kg jadi 65 kg, ujar Panji. Pas kena diabetes itu Ramadan. Cuma karena dilepas gitu pikiran akhirnya ya tetap sehat, cuma gampang lemes, aktivitas sejam dua jam sudah langsung lemas gitu, tutur Panji.